sekarang gue sama tim AGC. Kita lagi di kota ke 1, 2, 3, 4, 5. Ada di Tasik. Sekarang jam 3:30. Ntar lagi akan mulai karena mulainya habis asar. So, kita lihat antusiasnya. Sebenarnya hari ini hujan, kemarin juga hujan. Cuma dari antusias Super Friends Tasik kayaknya antusias banget. Soalnya excited, hujan-hujan pun tetap datang. Nah. Jadi ya, kita lihat aja nanti keseruan Super Friends Tasikmalaya. Tasikmalaya hari ke kota kelima. Halprin X United. Yo Mas Bro. Yo Mas Bro. Titik kelima nih Mas Bro. Kita sekarang lagi di Tasik. Di kota santri. Ini contoh santri yang baik. Assalamualaikum. Thank you.
turun, turun. Ada yang tahu lagu itu? Ya? Sok tebak lagu lah. God bless. God ya, bless. Itu band yang paling, ya salah satu band yang paling berpengaruh ya di scene musik. Judul apa gue? Rock dan metal. Judul apa sih? Judul apa? Biasalah, kehidupan. Tapi kalau mau cek pernah kayaknya apa kehidupan. Kehidupan. jadi salah satu alasan kita bawain lagu itu juga salah satunya ya. Emang melodinya juga bagus. Betul, gitu ya, betul. Terus liriknya sih bagus. Liriknya, liriknya ya, seru ya. Kalau misalkan diperhatiin itu agak-agak menyentil gitu lah ya. Ya, betul. Liriknya kritis. Oke, hari ini kita gak akan ngomong ya, gantes sih sebenernya. Jadi gak kerasa, jadi teman-teman ini tuh hari ke-5 ya. Jadi kita udah jalan-jalan sedikit kemarin ke beberapa kota di Jawa Barat. Kita bersyukur sekali semuanya berjalan dengan lancar gitu ya. Ya. Alhamdulillah. Sebelumnya juga kita mengucapkan terima kasih buat Super Music ID beserta tim, terus Hellprint beserta tim. Dan teman-teman semuanya yang udah pada datang ke sini, mudah-mudahan sehat selalu semuanya teman-teman. Amin. Jadi seperti yang disinggung oleh Rama tadi, sebenarnya pada dasarnya misi AGC juga sama sih, sebenarnya ingin memajukan ranah musik independen atau musik underground atau musik buatan, apapun itu sebenarnya istilahnya. Yeah. Tapi pada dasarnya ya fokusnya kita tuh sebenarnya lebih ke memfasilitasi ketika teman-teman ingin punya niat untuk memperdalam keilmuan musik gitu. Jadi kita juga beberapa program sudah kita tawarin, salah satunya untuk yang untuk teman-teman yang berada di luar kota, teman-teman juga bisa ngepoin Instagram yang ada, atau Instagram ataupun Facebook yang ada medsosnya. Terus teman-teman kalau niat untuk bisa bergabung sama AGC, teman-teman bisa kuliah. Tuh, lupa, biasa kuliah, maaf. Teman-teman juga bisa belajar online, jadi ya udah gak ada halangan sekarang ya. Sebenarnya pandemi juga membawa hikmah gitu ya, Tapi, ya kurang lebih. Dan sebelum pandemi juga kita udah udah jalan ya. Saya juga ada ngajar itu, ada murid di Medan. Di Medan, terus di Jepang juga ada kan waktu itu, Balum yang ngajar. Ya, ya gitu ya. Kurang lebih teman-teman. Jadi sekarang juga hari ini kita akan bahas tentang sebenarnya ya seputar sekelumit persoalan yang memang seringkali hadir ketika kita manggung gitu. Jadi terutama yang band-band yang mungkin ya tidak ada teknisi ataupun misalkan pengalamannya tidak sesering Agung gitu misalkan main. Jadi bahasan kita sebenarnya akan sedikit lebih sederhana dan mendasar. Jadi kita akan bahas tentang troubleshooting dan bagaimana cara solusi menanggulangi masalah-masalah tersebut. Jadi secara simpel sih sebenarnya, simpelnya troubleshooting itu jadi kayak kita bisa ngurut secara sistematis gitu masalahnya ada di mana dan apa yang mesti kita beresin ketika muncul persoalan seperti itu. Dan kita akan bagi jadi 3 bahasan utama sih sebenarnya. Kita akan ngomongin persiapan, cuman kita juga di Tasik tuh jadi kayak seperti keluarga juga ya. Banyak teman-teman yang kenal gitu, teman gitaris IGC Tasik Malaya, FGT Tasik. Pokoknya teman-teman sering nggak, maksudnya kayak kota-kota yang sering kita kunjungi gitu. Jadi bahasan tentang preparing nggak akan terlalu banyak ya. Kita akan fokuskan ke communication. Jadi bagaimana kita berkomunikasi di panggung sehingga nantinya performa teman-teman tuh bisa optimal di atas panggung. Dan terakhir kita akan ngomongin live performance. Jadi hal-hal apa saja yang akan kita bahas atau hal-hal apa saja yang seringkali muncul ketika live gitu, termasuk nantinya mungkin disebutnya tuh kayak semacam menggunakan mimik wajah gitu. Kayak kita lihat Om Bembeng kalau main tuh kayak semacam ada energi yang disampaikan ke penonton, itu juga jadi salah satu faktor X ketika teman-teman main gitu. Oke. Jadi bahasan kita tentang communication, atau barangkali Mas Agung bisa mulai dari persiapan simple lah ya, kali kurang lebih ketika semuanya beres, mungkin senar sudah beres, kabel anggap saja sudah beres, baterai anggap saja sudah beres dan lain-lain, dan sudah terpasang semuanya ke ampli dan keluar suaranya, hal apa aja lah biasanya yang muncul, biasanya yang kadang-kadang yang harus punya treatment khusus supaya performanya lebih ciamik lah gitu. Mas, ya. Gimana Mas? Ya jadi kalau tadi persiapan ya Mas Angkel, persiapannya memang ya taruhlah ini kita di atas panggung sebelum soundcheck ya. Ceritanya kita lagi soundcheck deh. Karena di soundcheck itu bakal banyak proses-proses komunikasi antara playernya atau dengan tim yang terlibat di situ. Gitu. Oke. Berarti timnya ada? Timnya biasanya kalau gitaris
ada gitarisnya yang pasti, terus ada teknisinya. Teknisi, okay. Ya. Terus dari situ bentuk komunikasinya ke, kalau di panggung itu ada di pinggir sini biasanya sound monitor. Kalau ada? Ya, itu yang khusus untuk daerah panggungnya, apa, monitor kontrol di atas panggung. Dan ke FOH, ke front of house. Okay. Itu ya biasanya empat aspek itu yang biasanya komunikasinya. Selalu, jadi kayak segitiga. Betul. Ini lah ya. Segi empat. Segi lima, sorry. Masih satu lagi sama band member yang lain. Oh benar-benar, itu juga ya, itu ini. Itu hampir ketinggalan. Jadi ketika kita sedang sound check, biasanya teknisi udah prepare kan? Oke. Okay. Udah kasih set up semua. Nah dan biasanya gitarisnya atau player yang lain ketika ke atas panggung, dia pasti pengen coba suaranya seperti apa. Ini contohin, aku contohin ya. Misal, suara udah jadi nih teman-teman. Kita akan sedikit interaksi lah biar lebih jelas aja. Suara udah ada. Mas, punten. Nah, kayak gini ya. Udah dia. Mas, punten. Kap. Oh iya, betul. Punten di... Iya kan? Nah, ini ceritanya suaranya udah ada. Kayak gini. Nah, biasanya preparation yang paling pertama, yang pertama adalah kita harus tahu dulu kebutuhan kita di mana. Oke. Jadi misalnya kita lagi mau manggung, misalnya Gan lagi mau manggung dengan Forgotten. Oke. Berarti kan Gan harus tahu dulu soundnya Forgotten itu basicnya seperti apa. Oke. Warna suaranya kemana arahnya gitu. Nah jadi pas Gan naik ke panggung, nyobain gitarnya, di situ kan pasti teknisinya pun udah adjust ke situ kan. Oke. Tapi beda tangan, beda telinga, pasti ketika teknisinya udah set up, yang mainnya orang lain terus dipegang sama Gan, walaupun gitar yang sama, yang pilihan sama, efek yang sama, tapi itu pasti ada perubahan suara. Seberapa penting mas karakter, sorry untuk teman-teman gitaris kayaknya ini cukup penting juga ya. Nah, kayaknya kita butuh bantuan teman-teman gitaris dari band yang main ini, mau dipanggil aja atau gimana? Oke, boleh. Sambil, ada nggak dua orang yang bisa bantu kita di sini buat demonstrasi. Boleh. Biar kebayang gitu, nantinya kayaknya sedikit info juga, kayaknya teman-teman ada yang beberapa band yang diajak ke Bandung nanti untuk tapping ya gitu. Jadi kurang lebih situasinya akan sama seperti ini juga ya. Iya, kemungkinan seperti itu. Jadi nanti ya bisa jadi udah di setup dulu kan. Terus ya tadi, balik lagi yang tadi misalnya udah, okay, Gan cobain nih. Okay. Ternyata kayaknya di sini high-nya terlalu berlebih. Atau low-nya kurang gitu, atau mid-nya kurang, atau mid-nya lebih, nah itu kan beda tangan pasti ada perubahan. Nah itu yang hal pertama itu, setelah tahu kita kebutuhannya di mana, baru kita komunikasikan ke teknisi. Contohnya mas, misal, ada nggak dua orang yang gitaris misalkan atau satu orang yang bisa mewakili? Nah, gitu ya mas. Siapa namanya tadi? Pasti loba. Hai, seorang deh. Oke, ceritanya ya tentang karena yang mainnya beda, jadi harus dipastikan kan supaya sesuai dengan kebutuhan gitu. Betul, ya. Treatmentnya apa aja mas? Nih pegang gitar saya biar kebayang. Halo, nih. Oke, jadi setelah itu gimana mas? Nah, biasanya top gembreng dulu. Pinnya udah ada? Ada ya. Ayolah kita main. Follow. Main kan. Nah, namanya siapa? Ervin. Nah, menurut Ervin, suara gitar ini kurangnya gimana? Ini mah kita ini aja apa? Apa sih namanya ya? Karena pada dasarnya selera ya. Selera betul. Selera. Pada dasarnya selera. Jadi lebih ke simulasi. Jadi misalnya Erwin ya, tadi. Ervin dari suara gitar ini, Ervin pengen berubah apanya gitu? kurang apa jangan malu itu nggak apa-apa ya, jadi pada dasarnya teman-teman juga bukan hak atau apa ya, kayak semacam komunikasi itu mesti dibangun untuk dapetin ya, karena apa yang keluar di sini biasanya ngaruh ke mental gitu. Betul. Jadi kadang-kadang jadi nggak pede atau nggak tiba-tiba salah terus nyalahin soalnya kedengeran atau gimana gitu tiba-tiba itu. Jadi segala satunya harus dipersiapin ya, salah satunya itu ya, kita harus punya hubungan dekat sama AA yang di depan itu, yang di pinggir, teknisi gitu. Nah biasanya, jadi gak usah, kalau bahasa Jermannya emang tong asa-asa. Jadi misalnya kita ke sound control gitu ya, ke FOH, ke sound man-nya bilang misal, udah dicek kayak gini.
misalnya, terus ngerasanya ini high-nya kurang misalnya, kalau versi saya gitu ya. Nah, ini bisa, Kang, punten si high-nya boleh dinaikin dikit. Nah itu tuh sebetulnya hak dari band-band yeah, dari yeah, player yeah. gitu. Jadi nggak usah ragu, supaya kita juga kan bisa lebih apa ya, kita lebih puas juga mainnya. Dan kalau sound kita jelek biasanya bakal pengaruh juga, jelek menurut kita ya, bakal pengaruh juga ke mood kita dalam bermain, mood kita dalam iya ya, ya, jadi kayak main barengan tuh chemistry-nya jadinya kemungkinan peluang untuk bisa kompak tuh jadinya lebih sedikit gitu ya, karena ada masalah teknis seperti ini. Nah ini tuh jadi untuk menanggulangi Ervin tuh jadi main lebih pede gitu. Mudah-mudahan ya Ervin kan nanti semakin kesini kan berarti pengetahuannya lebih bagus, nanti keterampilannya lebih bagus juga kan, pasti kebutuhannya pasti lebih sedikit lebih berbeda. Karena kalau Gan sama gitu, Gan ada lah ya, kalau khusus gitu. Kalau ekspresi pertama saya itu pasti kerung ya, kalau mendengarnya gitar tengenahin. Lawan itu tadi benar kan bakal main bakal kerung ya terus kan aneh gitu. Iya. Kan nah gitarnya kieu pasti kerung gitu. Ya. Nah itu harus dikomunikasikan sama yang di depan itu si Akang soundband itu. Kalau ada teknisi biasanya ke teknisi dulu. Ya ke teknisi dulu, paling kayak gitu. Nah kalau nggak ada teknisi kan berarti ya kayak gini, misalkan Evin main. Ya, make. Main aja apa? Kang, punten, Yuna tarik teing, punten di alitan. No, ya. Nah, misal gitu ya, salah satu contoh misalkan itu akan jadi efektif karena misalkan ngeganggu instrumen yang lain gitu. Punten kan, di alitan sekedip. Coba main lagi. Bentar, main lagi. Bisa. Nah, sasami wae, Kak. Ya, gitu. Iya, banyak, Kak. Bang Ali tanya. Bentar, Kak. Gitar ini. Lain simulasi. Oh, masih itu oke. Okay. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi, jalinan komunikasi itu ya, Mas, yang sangat penting untuk bisa dibangun. Terus apa lagi, Mas, kira-kira? Hatur nuhun Ervin, maka lagi di sini. Terus ya tepuk tangan dulu buat Ervin. Kira-kira apa lagi, Mas? Ya itu kadang-kadang yang jadi masalah juga ketika ada beberapa instrumen yang gak kedenger gitu. Terus jadinya ngeganggu mainnya. Ini udah sampai mana? Terus ketukannya di mana? Itu kira-kira solusinya seperti apa? Kalau solusi untuk yang ya itu tadi yang beberapa instrumen yang kita kayak kita nih misalkan divisinya 3 gitar atau enggak ke drum lah yang beda instrumen misalkan. Ya kalau untuk instrumen sih biasanya kalau saya untuk di monitor untuk di monitor yang saya perluin itu kick drum. Oke. Okay. Terus snare sama hi-hat minimal itu. Oh. Itu jadi untuk di monitornya minimal 3 apa? tiga hal itu instrumen itu ya. Apa tiga kit ya, tiga kit dari drum itu hi-hat, kick drum sama snare itu saya harus ada. Karena kenapa hi-hat? Karena dia yang jadi biasanya jadi basic untuk menjaga tempo gitu ya. Betul. Dan si snare ini kan sama kick dia lebih ke beatnya ya. Jadi kalau misalnya itu udah kedenger minimal itu udah aman semuanya, baru ke bassnya dikit muncul gitu, ada di situ dikit. Nah terus karena saya di band dua gitaris, jadi suara gitar yang satunya lagi di sini ada juga, tapi nggak terlalu dominan. Gede, ya. Cuman dia nemenin, jadi nggak kerasa kayak sendiri tuing gitu pas main teh kan. Ya begitupun Eben juga sama kayak gitu. Jadi biasanya pas sound check itu hal-hal yang basicnya itu salah satunya. Misalnya ngebagi ngebagi volume suara masing-masing. Betul. Apa ini sound monitor ya? Iya, di sound monitor. Iya. Ya karena ya. Saya pernah manggung kalau misalnya hi-hatnya nggak kedenger atau snare-nya nggak kedenger, itu lost tempo. Oh nah, berarti kemungkinan terburuknya parah juga ya? Betul, fatal sih. Fatal bisa fatal. Ya? Cuman kalau misalnya kita manggungnya pakai klik, pakai metronom gitu, okay. Ini bisa sedikit membantu. Tapi kalau misalnya kita nggak pakai metronom, kita nggak tahu drummer kita lagi di mana. Okay. Gitu. Itu sih yang suka jadi masalah. Makanya harus ya kalau lebih idealnya memang pakai klik ya biar semuanya bisa dijaga teponya. Betul sih itu. Put, boleh di udah beres? Belum sih, tapi udah lanjut aja lah. Pas banget itu lagi bahas troubleshooting. Oh, pas ini troubleshooting ya, nih ya, contoh ya. Kasus langsung nih. Oke. Tadi ada masalah apa, Put? Ada kiriman. Hah? Oh, ada kiriman. Nah, ya, terima kasih dulu kali ya. Iya kayaknya. Gimana? Ada ya, masalah ya, apa tadi? Masalahnya apa? Kayaknya bisa di-sharing ini jadi salah satu apa ya? Maksudnya contoh yang paling sekarang baik. Jadi
Show kali ini si tim AGC ada tanpa basis. Jadi basisnya kita virtualin sendiri di apa? Di sequencer yang lalu di sampling. Jadi gua mainnya pakai click track dan ada track bass di situ. Harusnya tadi kita main ada track bassnya dengan jalan sendiri dari laptop gua, cuma ada trouble dari di iBox kayaknya atau channelnya kalau nggak salah diganti tadi. Okay. Mantap sepi ya tadi ya. Makanya tadi sepi banget nih. Iya. Jadi makanya ini lagi dicek semuanya. Jacknya sama di iBox-nya. Karena kan dari laptop gua ngekirim frekuensi digitalnya via... Sebelum kesana buat itu... soundcard sama di iBox. Butuh apa aja sih untuk buat apa? Bikin sequencer? Ini kayaknya di divisi drum paling ribet paling ya. Paling ribet karena banyak ini. Butuh ada laptop. Mahal, ribet bawahnya lagi. Perangkat apa aja sih yang biasanya dibutuhin buat bikin biasanya kalau click buat track click track... Kalau sekarang yang sistem yang gue bawa itu pakai laptop, laptop yang beroperasikan DAW, DAW itu Digital Audio Workstation. Itu apa aja sih dari Cubase, Pro Tools, Logic, Studio One, vice versa, dan lain-lain. Terus kenapa, dari mana ya, ntar gue matiin dulu. Kalau di Burger Kill biasanya sistemnya atau... Ya sistemnya tuh gue pakai alat yang namanya sampler itu dari Zoom merek ya R8. Nah, jadi alat itu kayak gue bawa laptop bawa audio interface itu jadi satu alat itu. Jadi itu yang running si sampling-samplingnya Burger Kill waktu live show. Jadi ada sampling backing vokal di situ, ada sampling lead gitar yang nggak bisa dimainin live. Jadi di sampling di situ terus ada beberapa sound effect kayak reverse cymbal. Reverb snare, terus ada click track udah pasti, terus ada ya berbagai macam audio yang nggak mungkin dimainin live dengan 5 personilnya Burger Kill. Jadi itu sistem ada di sistem itu. Gitu. Itu masalah sequencer. Yang kedua itu yang dipakai sistem yang dipakai pas Killcastra juga kemarin ya. Kalau Killcastra agak lebih complicated karena butuh lebih dari 2 channel output. Karena orkestranya kan audio tracknya aja tuh kurang lebih ada kayak 40 track. Jadi waktu Killcastra itu kayak the only exception kita nggak pakai Zoom R8 itu. Jadi emang ada beberapa ada khusus mixer sendiri buat runningin sampling si orkestra sama ya orkestra yang live tetap main gitu. Ya. Kekurangan dan kelebihan pakai kekurangannya. Yang pasti kalau biasanya mainnya nggak sama klik akan susah waktu rehearsal karena biasanya kan nggak ya anti tempo lah pas sudah main pakai klik pasti kita akan ngikutin pasti harus nurutin klik tracknya ya, karena mau nggak mau itu yang ngegayat kita buat main live performance-nya gitu. Jadi kalau ada klik track kekurangannya itu doang kalau yang nggak terbiasa dan sama pas live pasti akan terasa kayak aduh harus nahan lagi nih temponya biar nggak yang overhype karena penontonnya kan bikin biasanya slide. Itu energinya jadi tambah gitu. Terus ya gitu ya harusnya kelebihannya banyak banget ada saudara kita kenapa tuh kelebihannya banyak banget kelebihannya drummer nggak gampang jadi capek karena emosinya terkontrol. Kita mainnya juga pakai click track dan durasi kita nggak akan dipotong jadi kayak misalnya lo ada show dikasih durasi misalnya main di Alprin dikasih durasi kan rata-rata 30 menit per band. Jadi pas rehearsal ya udah lo tentuin aja 30 menit tuh buat jadiin berapa lagu dan lagu apa aja itu biasanya gue jadiin satu track sampling. Jadi mau biasanya kalau nggak pakai sampling 30 menit tuh cuma bisa 4 atau 5 lagu maksimal. Kalau pakai click track mainnya kan akan sesuai tempo dan lagu apa aja udah tahu tuh pendek panjangnya. Gitu ya. Ya bisa main 7 atau 8 lagu jadinya lebih puas. Oh, berarti puas ya? Puas banget. Ya, jadi gitu teman-teman itu salah satu solusi juga buat teman-teman ketika tidak mau di-cut ketika manggung. Jadi salah satu solusi paling baik gunain triknya click track ya. Ada lagi yang mau dibagi Mas Agung? Kalau saya sih ngelihat kayak gini gitu ya. Dan ini sebetulnya kejadian kayak gini ini bukan rekayasa ya. Jadi memang ini ya namanya kita panggung ke panggung permasalahan itu kita nggak akan selalu sama dan kita nggak akan tahu apakah di panggung ini ada trouble apa gitu dan ketika kita lagi ada trouble apa yang harus kita lakukan. Salah satunya bisa kalau saya di divisi gitar bisa ada trouble tengah lagu gitar saya tiba-tiba mati coba
Ya pasti kan teknisi juga udah karena dalam proses pertunjukan itu teknisi pasti fokus untuk melihat ke playernya. Nah, ketika ada trouble itu teknisi juga udah biasanya udah ada respon kan. Jadi dia ngelihat, wah kenapa nih, dia udah cari gitu, udah cari permasalahannya di mana, dia routing lagi dari mana sumbernya. Coba yang bikin nggak bunyi. Nah kalau misalnya ketahuan, oh ini ternyata sumber permasalahannya, ya saat itu juga bisa jalan lagi kan. Tapi saya pernah juga untuk atas bawah beberapa panggung itu permasalahannya bisa lebih dari dua lagu saya nggak main gitar. Waduh. Jadi karena emang nggak bunyi gitarnya, yang udah dibongkar semua segala macem dari apa alatnya, kabel-kabel yang kecil-kecil pun udah diperiksain dan mereka udah on track gitu, nggak ada yang salah nyolok tapi atau masih, apa, tapi masih nggak ada suaranya. Ya kalau saya sendiri sih, ya saya nggak boleh, minimal nggak boleh emosi juga di atas panggung. Penting berdoa ya. Iya. Jangan lupa makanan gitu. Ya kalau ada cemilan ya sambil ngemil dulu aja. Sambil itu lebih bisa sambil ngemil sambil lihat nonton band sendiri main ya. Jadi karena gimana Gong, kalau misalkan ada trouble gitar mati itu hal pertama itu apa yang dicek? Ya biasanya tahapannya sih, biasanya kalau. Ya kalau teknisi pasti ngecek perkabelannya dulu. Kabelnya, terus ngelihat semua indikator efek atau apapun itu nyala atau enggak gitu. Kalau misalnya udah nyala ya kan pas set pertama biasanya memang udah di tempat yang seharusnya kan. Nah, cuman kalau misalnya ada hal-hal yang teknis yang memang nggak bisa diapa-apain ya itu pasti agak lama gitu. Nah saya pernah ngeliat juga beberapa gitaris yang memang ketika lagi dapat trouble seperti itu dia marah-marah terus ke teknisinya bahkan sampai sound monitornya ditendang. Waduh. Ya. Tapi bukan di sini, bukan di Indonesia. Jadi di videonya memang seperti itu. Tapi ya kalau apa ya, kalau dilihat lagi kan teknisi juga sudah memberikan sudah yang terbaik ya. Betul. Ya itu kalau misalnya ada teknis yang memang nggak bisa dilawan, ya itu mau gimana lagi. Jadi, dan saya juga pernah lihat juga ada gitaris yang ketika alatnya mati dia cuman penonton cuman gitu. Jadi penonton juga kan. Oke, fine gitu. Ya itu sih. Jadi lumayan ya, banyak-banyak dinamikanya ya. Dinamika menjadi pemain band. Ya itulah namanya. Ya panggung-panggung pasti ceritanya lain-lain gitu. Oke, biar nggak satu arah kok. Kayaknya kita akan apa? Bukan nampung sih, bukan ini jawab. Ya kita ngobrol. Karena harus punya persoalan yang sama kali ya. Kita akan ngobrol aja, kita sharing. Barangkali teman-teman ada yang mau berbagi tentang persoalan yang mungkin persoalan yang percis sama kita rasain ya. Silakan. Ya, kalau ada. Ada? Yang mau bertanya ada silakan gak? Dapat hadiah, ya. Ada hadiah enggak, Ram? Ada hadiah. Ada. Ayo, ada Super Friends yang mau nanya sama teman-teman dari AGC Music School? Let's go. Biasa dari tiap kota memang suka kayak gini. Atau harus dibalakan lah. Benar. Ada yang pernah mati gak gitarnya di atas panggung pas lagi perform? Nah, ada yang mau sharing gak? Ada yang pernah pas lagi manggung gitarnya mati? Atau efeknya ngebul gitu. Atau putus senar gitu ya? Atau putus senar ya? Oke. Sini, berdiri. Kang. Oke. Halo, namanya siapa Kang? Restu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Restu. Saya mau bertanya apakah listrik atau watt berpengaruh terhadap sound atau yang sound yang dibutuhkan gitu lebih dopen gitu. Ya. Makasih. Wah, luar biasa pertanyaannya. Teknis sekali. Aku nuhun Kang Restu. Makanya kita kok ngobrolinnya teknis karena musisi Tasik itu luar biasa. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong untuk Super Friends Tasik. Gue semua nanya teori sih. Gelar lagi selama. Bener. Teknis langsung. Siapa yang mau ini seri? Karena lu ya kalau dari efek aja ya. Biasanya sih kalau sekarang, dulu kan ada beberapa efek yang 110, ada yang 220 gitu ya. Jadi dulu saya pernah beli efek. Oh iya, tahu. Beli WMI, baru datang ternyata dia 110. Terus pas dicolokin di rumah, belum juga 4 detik gitu teh. Colokin langsung push, mati. Insiden berdarah ya. Baru beli. Jadi saya gak ngeliat, gak ngecek
biar harus 110 gitu. Nah cuman kalau untuk sekarang sih, ya untuk sekarang efek-efek itu sudah lebih fleksibel ya. Yeah. Jadi ada beberapa efek digital gitu yang memang untuk di negara yang 110 dia bisa nyala, di negara yang 220 juga tetap dia bisa nyala gitu. Jadi nggak harus pakai apa namanya konverter lagi, dia udah otomatis gitu. Nah kalau misalnya untuk listrik, kalau yang dirasain memang pasti ya bisa jadi juga ada pengaruh ke suaranya, cuman kan di situ kita bisa solusiin misalnya dengan apa sih selain power supply, stabilizer, masih ngarang aja. Ada, jadi dia power conditioner ya. Jadi dia misalnya listrik yang di situnya kurang, sama power conditioner ini dia tarik dulu supaya maksimal, baru dari power conditioner ke perangkat yang lain. Jadi ke perangkat yang lainnya tetap dengan arus yang seharusnya gitu. Jadi ya bisa jadi kalau misalnya listriknya nggak stabil kan, ya main juga suara kita suka perut gitu ya, pecah gitu. Itu juga karena pengaruh dari situ. Jadi kalau misalnya pakai, ya biar lebih aman sih, solusinya kita pakai power conditioner gitu. Jadi conditioner itu bukan kangge rambut mulut. Gitu itu tuh sih. Ada dan, lagi yang mau dibahas atau oke. Okay. Satu pertanyaan lagi iya, boleh iya. Ya. Oke, okay. Udah terjawab Bang Restu? Oke, okay, aman ya. Ada lagi? Oke. Okay. Oke, okay. Berdiri Kang, boleh Kang? Berdiri dong. Kok waduh kalau disuruh berdiri? Oke. Okay. Nah, namanya siapa? Nama Oke. Ah, siapa? Oke. Ya, silakan. Oke, pertanyaannya dulu. Saya mau nanya ke Abut saya kayaknya bisa. Oh, oke. Okay. Ya, Bang Putra boleh. Kan, huhuy ya kalau Bang Putra mah langsung semuanya tuh huhuy gitu. Spontan dong. Jadi, padahal umurnya tuan putra dibanding yang kita. Oke, silakan. Kan tadi sempat berbicara click track ya. Itu kan kalau metal kan emang lebih dominan basicnya itu ke blast beat kayaknya kan ya. Hah. Nah kan itu kan bisa dipakai buat sticking juga kan ya kayaknya. Buat dasar kita ikut ketukan dari si click track itu. Nah okay, terus kan yang biasanya kan saya, aduh telat. Santai. Makanya gue lagi mencerna dulu nih. Ketiga ya kata gue sih. Santai. Okay. Jadi berbicara tentang metronom sih intinya. Ya apa sih. Jadi kan biasanya kalau saya dengar-dengar, maaf juga ya Mbak, di BK kan kalau apa sih itu kan memberikan sedikit blastnya itu kebanyakan lazy bleed dan mungkin kayak tradisional blast. Nah kan yang jadi pertanyaan, apakah untuk belajar blast khususnya lazy bleed atau traditional blast itu kita mulainya dari seberapa dulu gitu dah. Oke, okay. Sebelumnya gue pengen nanya nih, lazy bleed itu apa ya? Gue gak pernah dengar. Lazy bleed itu beat males. Diarti ini ya. Enggak, jadi Bang yang blast beat yang pakai kidal gitu lah, ke ride gitu, maksudnya gitu. Oke. Coba tuh boleh dicontohin ya. Bang Putra. Iya. Ya, itu. Oke. Grinding maksudnya, oke. Okay. Ya, udah bisa dijawab Bang berarti ya? Udah. Oke. Okay. Terus, sorry, jadi apa? Kenapa tadi? Soalnya gue agak... Ya, ingin memulai yang grinding. Nah, memulainya itu apakah stickingnya itu mulai dari seperberapa dulu gitu? Apakah langsung 16 atau seperberapa gitu mulainya gitu? Oke, latihannya ya, Bang Putra ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau rada... Gak apa-apa. Akhirnya gue paham, nanti gue kasih stick gue deh. Dapat stick dari Bang Putra ya. Oke, ini Kang Oke, nuhun ya. Silakan Bang Putra. Jadi kalau mulai latihan apapun sebenarnya gak mesti... Mulainya di birama yang gimana, kecuali emang pattern basic beat, kayak contohnya. Itu udah jelas sih kicknya mainnya 1/16, tapi kalau main blast beat, case-nya, kasusnya di blast beat, itu main birama 1/8 juga gak apa-apa sebenarnya, karena yang dilatihanin kalau blast beat buat building speed-nya, itu dari temponya.
Jadi terserah kayak lo misalnya main latihan swivel, running double pedal gitu. Itu kayak misalnya temponya kayak gini, seperempatnya. Lo mainnya seperlapan gak apa-apa. Mainnya seperenam belas juga bisa aja. Jadi sebenarnya kalau buat building speed main blast beat atau grinding atau apapun itu gak dipatokin dari biramanya. Entah itu, sorry bukan biramanya sih, si note-nya sendiri. Bukan terpatok dari mainin seper 16 atau seper 32-nya. Kan seper 32-nya pasti double time dari seper 16-nya. Gitu kan. Nggak dipatok dari situ. Itu semuanya latihannya dipatok dari temponya. Gitu. Misalnya temponya kayak tadi. Misalnya temponya kan kayak ini. Kalau main grinding pasti kan mainnya si seper 16-nya. Nggak mesti main dijadiin seper 32, bisa aja, yang penting kan temponya aja ikutin gitu. Kalau buat building speed itu sih. Terus ada lagi ya tadi? Ada lagi gak sih? Apa itu doang? Udah itu doang ya. Luar biasa, boleh tepuk tangan untuk Super Friends Tasikmalaya. Luar biasa pertanyaannya ya. Hari ini. Ya. Serius ya? Serius. Habis bingung aja, lazy kid apa? Oke, mungkin terakhir ada yang pengen disampaikan untuk Super Friends dari Tasik sebelum kita ketemuan sama perform lagi nih dari AG Jamu Sasko. Gitu mas, jadi modalnya apa mas kira-kira? Oh mau... Modalnya PD dulu. Ah benar tuh. Saya selalu sepakat nih kalau putra ngomong. Gue dapet tidur. Nomor satu modal apa? Modal buat perform kan ya. PD dulu. Entah itu nanti akan ada trouble atau apa, lo harus punya mindset lo PD. Lo akan main tampil, lo akan tampil dengan keren. Lo akan bikin orang excited. Anjir, keren banget. Lo harus punya mindset itu dulu karena kalau dari lo sendiri gak punya percaya diri lo akan keren, orang lain pasti menerima vibe lo, biasa aja. Ini sama kayak jago apapun itu, kayak kalau lo merasa jago ya udah lo tampilin gitu. Jangan sampai jadi, aduh gue kayaknya gak berani, nanti akan jelek, efeknya akan jelek. Sama kayak waktu audisi Burger Kill, si BK tuh bilang, pertama gue ikut audisi Burger Kill, dia bilang, lo kenapa gitu sih, mainnya pede aja gitu. Pas setelah gue dibilangin kayak gitu, oh yaudahlah nothing tulus ini, terus gue udahlah main aja. Ternyata sampai sekarang gue yang main sama si Burger Kill. Luar biasa. Oke. Dari sekian drummer metal semua tuh ikut audisi. Iya, akhirnya lu yang ngambil ya. Cuma yang masuk lagi. Oke, kalau kayak gitu mungkin sudah diwakilkan sama Bang Putra ya. Oke, sekali lagi tepuk tangan dong Super Friends untuk teman-teman dari AGC Music School. Luar biasa. Sekarang waktunya kita bakalan ngelihat lagi performance dari AGC Music School. Ini bakalan bawain lagu siapa kali ini? Megadeth. Nih, masih. Jadi buat lo yang suka sama klasik juga yang kali ini. Ini nih ya, jadi buat lo yang suka banget sama lagunya Megadeth, kayaknya harus nyimak sama yang satu ini ya. Karena nempel loh lumayan. Setelah beberapa detik jadi nempel gitu. Ya. Oke deh, kalau kayak gitu masih dari gelaran Super Music Reunited Moment, ini dia AGC Music School.
Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.